Kita nak tunjuk macam mana kita nak buat timun dah untuk nasi lemak ni. Tak boleh corak dia sikit. Kita buang getah dia. Adik buang macam ni lah. Kita nak buang getah dia. Nak hilangkan pahit dia kan. Timun tu, getah tu kita buang macam ni. Dia keluar situ kita buang. Takut adik pegang ni ya. Bila makan kecil-kecil macam ni, bukan untuk makan nasi lemak. Adik potong serum, potong serum. Tak cantik macam tu. Macam ni potong serum. Kan beza antara itu dengan yang ni. Potong serum. Ya betul. Kita tengok atas sana tu dah mula kering bawang tu, dah mula menerang. Saya tutup bahan-bahan dia lah. Yang ini paste sambal ni sebenarnya kita buat lebih awal lah. Dalam paste sambal ni sebenarnya dah ada bawang, sedikit amilis, kuih ayam, garam. Ini paste serbaguna lah. Paste sambal ni kita boleh guna untuk buat macam-macam sambal lah. Buat sambal soto, sambal ikan bilis, sambal udang dan sebagainya. Cuma kita tambah bawang lah untuk menambah rasa. Untuk bahan ni, sambal ni cili kering ni agak pedas sikit. Jadi kita kena tambah tambah sikit dia punya kalau kita ada sos tomato, tambah sikit sos tomato atau sos cili nak kurangkan pedas, asam jawa dan gula. Saya lebih suka guna gula kampung lah ataupun gula Melaka. Yang ini garam. Gula ni kalau kita nak manis, kita bubur banyak lah. Kalau kita nak manis, kita ambil separuh je daripada bahan yang ni lah. Paling penting, bawang dia tu memang betul-betul kena kari. Semua orang bubur belacan lah, tambah belacan. Tapi saya tengok ni tak ada belacan. Sebab belacan tu menyebabkan gatal, resuh. Kacau nasi tadi, nampak nasi tu kejadiannya nampak cantik. Bisa.
kita sarapan. Kita sarapan lambat hari ni. Dah jom. Jom kita makan.